Nih. Ini ada sumber listriknya, tapi tidak menyetrum. Halo, jumpa lagi di channel saya, Japayanto. Dalam video ini, saya akan membahas tentang testpad. Ini testpad seperti ini, fungsinya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya tegangan listrik pada alat listrik yang akan kita uji atau cek. Dan dapat juga digunakan sebagai indikator tubuh apakah sudah safety atau aman tubuh kita dari arde atau ground. Nah, cara memakainya test pen adalah kita coba untuk di stop kontak ini. Colokan, kita pegang ini ujungnya. Nah, ini nyala. Berarti ini ada sumber tegangan listriknya. Nah, sekarang kita akan coba pada tubuh kita tidak menyentuh tanah. Ini kita cek. Nah, ini redup. Ini dari lampu indikatornya nyala, tapi redup. Coba kita tangan kita tempelkan di tembok. Nah, ini terang kan? Kita lepas lagi. Ini akan redup. Berarti tubuh kita udah aman dari tegangan listrik. Maksudnya gimana aman? Kita coba memakai kabel dulu. Kita masukkan di sini. Kita tes pen dulu. Ini nyala. Nyalakan. Ini posisi kita tidak menyentuh tanah. Nah, sekarang kita akan menyentuh ke tembok. Nah, ini akan indikatornya akan terang. Nah, kita akan coba pada posisi kita tidak menyentuh tanah. Apakah kita udah safety atau aman dari tegangan? Kita akan coba menyentuh kabel di sini, apakah udah aman. Nih. Ini ada sumber listriknya tapi tidak menyetrum karena tubuh kita udah safety dari arde, tidak menyentuh arde. Karena di test pen ini tetap menyala. Menyala. Pada saat kita akan sentuh di sini akan mati. Karena posisi kita tidak menyentuh tanah atau arde. Berarti kita bisa mengecek dari indikator ini. Bila mana redup, berarti kita aman dari tegangan. Misal kita tempelkan lagi, nih akan terang. Berarti ini tidak aman tubuh kita dari
langsung menyentuh tegangannya, tidak aman. Nah, ini posisi redup lagi karena kita tidak menyentuh tanah. Nah, berarti ini adalah metode saya yang saya gunakan, yang sederhana tapi manfaat untuk mengecek arus juga. Ini ada strumnya tapi aman, udah safety. Nah, dari penjelasan ini semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.